Gimana Pak? Apa Bapak sudah mendapatkan hewan kelinci atau rusa yang buat kita masak dan makan malam ini? Belum, Nak. Karena tadi di perbatasan desa terjadi kerusuhan. Perang antar suku, Nak. Jadi Bapak tak bisa melewati perbatasan desa ini. Tapi Pak, aku sangat lapar. Aku mau makan. Sudahlah, Nak. Jangan bersedih dan menangis ya. Baiklah, Bapak akan carikan di sekitaran hutan ini buah-buahan atau dedaunan yang dapat dimasak untuk kita makan ya, Nak. Rasul nggak mau makan itu terus, Pak. Rasul nggak mau. Rasul udah bosan makan buah-buahan dan dedaunan terus. Tapi Nak, kita nggak punya stok makanan lagi. Kamu kan tahu sendiri kalau Bapak nggak bisa keluar dari desa ini untuk cari makanan, Nak. Karena peperangan di perbatasan desa ini antar suku masih berkecamuk. Jadi, biar Bapak carikan aja ya, Nak, buah-buahan atau dedaunan di sekitaran hutan ini buat kita makan dan kita masak ya. Harus berapa kali, Pak, aku bilang aku nggak mau makan buah-buahan, dedaunan, dan akar pohon itu terus. Aku udah bosan. Bosan, Pak, bosan. Aku nggak suka makan itu terus. Lalu, maumu ingin makan apa, Nak? Aku inginnya mau makan daging. Aku suka daging. Hah? Daging? Dari mana Bapak bisa mendapatkan daging, Nak? Sedangkan hutan ini hewannya sudah habis diburu oleh para pemburu-pemburu liar itu, Nak. Pokoknya aku nggak mau tahu, Pak. Aku pengen makan daging. Intinya aku nggak mau makan kalau nggak ada daging. Bapak harus dan wajib bawakan aku daging untuk aku makan. Baiklah, Rasel. Bapak akan bawakan daging untukmu. Semoga aja Bapak bisa menemukan hewan di sekitaran hutan ini. Yeay, makan daging. Yeay, makan daging. Aku suka daging. Aku makin sayang sama Bapak. Yeay, makan daging. Iya, Sel. Bapak juga sayang sama kamu, Nak. Iya, Sel. Bapak pergi dulu ya. Carikan daging buat kamu. Mumpung hujannya sudah reda nih. Moga aja Bapak dapat hewan buruan di hutan. Iya, Pak. Hati-hati ya di jalan. Kemana lagi aku harus mencari hewan rusa apa kelinci? Tak ada satupun hewan yang aku temui di hutan ini. Kecuali rumput, dedaunan, dan akar pohon aja yang ada. Aku harus bagaimana ya? Sedangkan sekarang pasti anakku Rasel sangat kelaparan. Dan katanya tadi dia nggak mau makan kalau nggak sama daging. Gimana ya? Aku nggak punya pilihan lagi. Hanya ini satu-satunya cara. Demi anakku Rasel. Kasihan Rasel yang sekarang pasti dilanda kelaparan. Dia pasti menunggu-nunggu kedatanganku. Ini demi anakku yang dia sangat menginginkan daging. Kasihan dia, aku tak punya pilihan lagi. Aduh, aku lapar sekali. Perutku terasa melilit-lilit. Ingin cepat diisi. Tapi kenapa sampai sekarang Bapak belum kembali ya? Moga aja Bapak cepat dapatkan daging yang aku inginkan. Nah, itu Bapak sudah datang. Ye, Bapak dah pulang, hatiku senang. Ye. Iya, Nak, Bapak dah pulang. Coba tebak, Bapak bawakan apa buat kamu? Ayo, coba tebak. Kalau menurut Rasel, sepertinya itu daging. Apa benar itu daging, Pak, yang Bapak bawakan untukku? Wah, hebat anak Bapak. Tebakannya benar sekali. Ternyata anak Bapak sungguh pandai dalam urusan tebak-tebakan. Daging? Itu beneran daging yang Bapak bawakan untukku? Iya, Nak. Ini Bapak bawakan daging untuk kamu. Kamu pasti suka daging ini. Yeay, daging. Akhirnya aku makan daging. Yeay. Makasih ya, Pak. Udah mau nyariin dagingnya dan masakin dagingnya buat aku. Iya, Nak. Sama-sama. Duh, imut dan gantengnya anak Bapak. Nyam. Duh, enaknya daging ini, Pak. Daging ini terasa enak
lezat dan gurih. Nyam 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 nyam. Tak pernah aku merasakan daging yang segurih ini, Pak. Ini sungguh luar biasa. Daging ini sungguh terasa segar, nikmat dan manis sekali. Aku suka daging. Nyam 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 nyam. Kamu suka dengan daging itu ya, Nak? Iya, Pak. Aku suka sekali dengan daging itu. Daging itu terasa amat manis, lezat dan gurih sekali lagi rasanya. Makasih ya, Pak. Aku sangat suka daging. Dan aku juga sangat sayang sama Bapak. Iya, Nak. Sama-sama. Bapak juga sangat sayang sama kamu, Sel. Oh iya, Pak. Sebenarnya daging yang amat gurih dan lezat ini daging apa, Pak? Gimana ya? Itu sebenarnya daging kelinci, Nak. Iya, itu daging kelinci. Oh, daging kelinci. Aku suka kelinci. Dan aku suka daging kelinci, Pak. Dan aku sayang sama kelinci. Ye 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 ye, aku sayang kelinci. Ye 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 ye. Ya udah, sekarang Bapak mau masuk ke dalam rumah dulu ya. Bapak mau istirahat. Iya, Pak, silakan. Moga Bapak mimpi yang indah. Rasel, sepertinya malam ini gua lihat lo amat bahagia banget. Wajah lo itu lo ceria sekali, Sel. Iya dong, tentu. Hari ini aku amat bahagia. Coba dong katakan, apa yang membuatmu sebahagia ini, Sel? Sebagai seorang sahabat, aku jadi pengen tahu. Samsul, lo tahu nggak apa yang membuat gua jadi sebahagia ini? Kalau lo nggak ngasih tahu, ya mana mungkin gua tahu lah. Tadi bapakku membawakan aku daging untukku. Aku bahagia sekali. Wah, aku iri padamu, Rasel. Kamu beruntung sekali bisa makan daging. Iya, bapakku yang membawakan daging itu untukku. Emangnya daging seperti apa yang kau makan itu, Sel? Bapakku bilang, katanya itu daging kelinci. Dan ternyata daging kelinci itu enak sekali rasanya. Manis dan segar, Sul, rasanya enak banget. Sul, lo sudah pernah belum merasakan nikmat dan lezatnya daging kelinci? Entahlah, gua belum pernah makan daging kelinci itu. Jadi gua gak tahu rasanya seperti apa, Sel. Oh, gitu. Lo tenang aja ya, Sul. Nanti kalau bapakku mendapatkan daging kelinci yang lebih banyak, aku akan memberikannya sedikit untukmu, Sul. Benarkah, Sel? Lo serius akan memberikan daging kelinci sedikit untukku? Iya, tentu saja, Sul. Kita kan berteman. Gua pasti akan memberikan sedikit daging kelinci itu untukmu. Karena lo itu adalah sahabat gua yang terbaik. Jadi lo harus menikmatinya juga. Terima kasih ya, Sel. Lo memang sahabat yang baik. Iya, sama-sama, Sul. Lo juga sahabat gua yang baik. Bentar, Sel. Aku jadi penasaran, tapi dari mana bapakmu bisa mendapatkan daging kelinci itu, Sel? Entahlah, gua juga gak tahu. Yang gua tahu, gua belum pernah menanyakan hal itu sama bapakku. Oh, gitu ya. Tapi menurut gua sebaiknya lo tanyakan aja sama bapakmu, Sel. Desa kita ini kan lagi berkecamuknya perang antar suku. Dan para pemburu liar pun juga sudah menghabiskan hewan-hewan yang ada di dalam hutan ini. Jadi sangat mustahil bisa mendapatkan hewan kelinci atau rusa yang ada dalam hutan ini. Entahlah, gua gak memperdulikan hal itu kok. Yang penting gua bisa makan daging. Dan gua suka daging. Dan aku tak peduli bapakku itu mendapatkan daging itu dari mana. Yang penting aku bisa makan daging. Dan aku suka daging. Oh, gitu ya, Sel. Ya udahlah, serah lo aja. Nyam 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 nyam. Enaknya daging ini gurih dan nikmat rasanya. Nyam 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 nyam. Apakah kamu menyukai daging itu, Sel? Iya, Pak. Aku suka daging ini. Daging ini adalah daging yang terfavoritku, Pak. Dan aku suka.
Rasa daging ini sangat lezat banget. Makanan favorit? Ya Tuhan, makanan favorit anakku adalah daging bapaknya sendiri. Ternyata anakku menyukai dagingku. Makasih banyak ya Pak, sudah memberikan aku daging yang seenak dan selezat ini. Sama-sama nak, bapak akan lakuin apapun demi kamu nak. Asalkan kamu suka, asalkan kamu bahagia, asalkan kamu senang, bapak akan lakuin itu semua nak, demi kamu. Akhirnya aku kenyang. Daging itu emang terasa sangat nikmat dan gurih. Aku suka daging, dan aku suka daging itu. Aku kok jadi teringat ucapan Samsul. Apa daging yang kumakan itu emang benar daging kelinci ya? Aku jadi penasaran. Bentar-bentar, Sel. Aku jadi penasaran, tapi dari mana bapakmu bisa mendapatkan daging kelinci itu, Sel? Entahlah, gua juga nggak tahu. Yang gua tahu, gua belum pernah menanyakan hal itu sama bapakku. Oh, gitu ya. Tapi menurut gua sebaiknya lo tanyakan aja sama bapakmu, Sel. Desa kita ini kan lagi berkecamuknya perang antar suku. Dan para pemburu liar pun juga sudah menghabiskan hewan-hewan yang ada di dalam hutan ini. Jadi sangat mustahil bisa mendapatkan hewan kelinci atau rusa yang ada dalam hutan ini. Entahlah, gua gak memperdulikan hal itu kok. Yang penting gua bisa makan daging. Dan gua suka daging. Dan aku tak peduli bapakku itu mendapatkan daging itu dari mana. Yang penting aku bisa makan daging. Dan aku suka daging. Oh gitu ya Sel. Ya udahlah, serah lo aja. Kalau dipikir-pikir, emang benar ucapan Samsul. Dari mana bapak bisa mendapatkan daging kelinci itu? Sedangkan kondisi saat ini lagi terjadi perang suku di perbatasan desa. Apakah aku harus tanyakan semua ini sama bapak? Tapi kan kondisi bapak sekarang ini lagi sakit. Ah, masa bodoh dengan semua itu. Yang penting aku bisa makan daging. Dan aku suka daging. Kenapa perutku terasa melilit-lilit lagi ya? Aduh, aku jadi lapar. Aku pengen makan daging. Aku pengen makan daging itu lagi. Lebih baik sekarang aku temui bapak untuk mendapatkan daging yang lezat dan gurih itu. Pak, bapak, aku lapar, Pak. Aku pengen makan. Aku lapar. Kalau kamu lapar, itu bapak sudah masakin dedaunan dan akar pohon. Itu kamu ambil di dapur sana makan. Ayo Sel, makan sana dedaunan dan akar pohon yang sudah bapak masak tadi. Makan ya. Enggak, Pak. Rasel enggak mau makan dedaunan dan akar pohon. Rasel enggak mau makan itu lagi, Pak. Rasel enggak mau. Ya udah, kalau gitu Rasel makan buah-buahan aja ya. Itu ada di dapur dalam tutudung. Enggak, Pak, enggak. Rasel enggak mau makan buah-buahan itu lagi. Pokoknya Rasel enggak mau. Enggak ya, enggak. Lalu Rasel pengennya makan apa, Nak? Bapak sekarang lagi sakit dan tak bisa untuk berdiri. Rasel maunya makan daging. Daging kelinci itu, Pak. Daging kelinci itu Rasel mau. Itu nikmat dan lezat. Tapi, Nak, bapak sekarang sudah tak memiliki daging itu lagi. Tapi aku ingin daging itu, Pak. Aku ingin makan daging itu. Rasa kepengen makan daging itu, Pak. Baiklah, Nak, kalau kamu menginginkan daging itu lagi, sekarang kamu ambillah pisau yang paling tajam di dapur. Hah? Apa? Untuk apa pisaunya, Pak? Ketahuilah, Nak. Sebenarnya daging yang kau makan selama ini itu bukanlah daging kelinci. Kalau itu bukan daging kelinci, lalu itu daging apa? Dan daging siapa, Pak? Daging itu, daging yang selama ini kau makan itu adalah daging bapak, Nak. Apa?
Tapi kenapa daging bapak itu enak dan gurih sekali serta lezat rasanya? Kalau kamu emang suka daging bapak, nak, cepat buatlah bapak meninggoy dan makanlah sepuasmu. Baiklah, Pak. Sekarang siap-siaplah, Pak. Aku akan segera memakan daging bapak. Itu kan Rasel. Ku cari-cari dari tadi. Kemana saja tuh anak? Rasel, lo kemana aja beberapa hari ini? Gak ada kelihatan batang hidungnya. Gua itu nyariin lo sana kemari, tapi lo seperti ditelan bumi, gak kelihatan. Rasel, ada apa denganmu? Kenapa kamu bawa pisau? Dan kenapa wajahmu berlumuran darah seperti itu? Sul, aku ingin memakan dagingmu, Sul. Aku lapar. Aku suka daging. Ayo, Sul, berikan dagingmu padaku, ayo. Ayo, cepatlah kemari, Sul. Aku lagi lapar. Lapar, Sul. Ayo, cepatlah mendekat. Ayo kemari, Sul, ayo. Tidak. Jangan mendekat, Sel. Jangan mendekat, Sel. Buang jauh-jauh pisau itu, Sel. Ayo, buang. Buang sana pisau itu. Ayo, buang. Aku lapar, Sul, lapar. Aku lapar. Aku pengen makan daging. Ayo, Sul, kemari, Sul. Ayo, dekatlah denganku. Tidak. Jangan mendekat, Sel. Jangan. Buang jauh-jauh pisau itu, Sel. Ayo, buang. Cepat buang pisau itu.